Halo teman-teman, ini aku lagi babat-babat nih nemuin satu tumbuhan yang menurut saya unik. Ini ya, bunganya kayak gini. Ini kalau di tempat sini namanya kantong semar. Unik. Ini tumbuhan kantong semar dengan bunga-bunganya kayak gini. Enggak tahu di sana masih ada apa enggak ini. Lihat lagi. Ini juga sudah kena babat. Ini bunganya ini kayaknya ini untuk tempat cari makan. Serangga-serangga masuk di sini, terus karena ini kan bisa terbuka nih, kalau ini dia masuk dan banyak serangga yang mati di dalamnya. Sini, kita nggak kelihatan jadi. Ini di sini namanya kantong semar, tumbuhan kantong semar. Tahu kalau di tempat pemirsa yang lain ada enggak? Juga ada lagi. Dan tumbuhan ini kebanyakan tumbuh di daerah Padang kalau di sini. Namanya kantong semar. Nah, ini. Modelnya unik. Teman-teman silahkan komen ini di daerah teman-teman namanya apa. Bekas kena babat. Bisa babat rumput. Biasanya tanaman ini tidak tinggi ya teman-teman. Biasanya dia menjalar. Dan bunganya seperti ini, unik. Yang sekaligus bisa menjerat mangsa serangga-serangga yang kesasar itu. Tapi nggak kelihatan ya. Teman-teman, kalau daerah sampean ada silahkan komen pendapat teman-teman seperti apa.